Oke teman-teman semua, di depan kita di sini sudah ada tipe PMA dari Polytron Geng. Jadi yang sini ada PMA 9526 yang merupakan facelift dari 9506 dan ada PMA 9507 yang sekarang masih menjadi tipe PMA paling tinggi di lineup Polytron Multimedia Out. Nah, di video kali ini kita bukan akan mengcompare ya, gengs. Kita coba aja. Jadi, untuk PMA 9526 itu terkenal dengan suara vokal sama suara middle-nya itu yang lebih tinggi. Sedangkan untuk PMA 9507 ini terkenal suara bass yang sangat rendang sekali. Dan di video kali ini kita akan buat, gengs, PMA 9507 dengan karakter bass yang lebih powerful, kita akan berikan speaker satelit dari PMA 9526 yang terkenal dengan suara treble dan suara vokal atau suara middle itu yang sangat cringe banget. Jadi seperti apa videonya, langsung kita akan masukkan aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini, gengs, tampilan dari PMA 9507 menggunakan satelit speaker PMA 9526. Jadi, ya perpaduan dua speaker ini sih akan menimbulkan atau akan menghasilkan suara seperti apa? Kita akan cek sound nanti langsung ya, gengs. Kita scroll lagi kemarin ini. Kita akan bahas sedikit dari ininya, tombol-tombol atau fitur yang ada di PMA 9507 ini. Antara lain di sini ada settingan bass, treble, terus ada mix sama bassnya juga. Dan di sini tak lupa juga ada penambahan bass oke untuk menambah kualitas bassnya itu makin lebih kerasa. Jadi jelengnya itu kelihatan atau kerasa ya bahasanya seperti itu. Dan sini ada tombol-tombol dan input lainnya, antara lain dengan dua input mic, USB, MMC dan AUX juga. Tak lupa di sini airflow untuk pengeluaran udara ada di bagian samping. Jadi usahakan kalau menaruh PMA 9507 ini jangan mepet-mepet atau menutupi airflow yang ada di bagian samping, karena bisa mengurangi untuk kualitas atau output suara bassnya. Sedangkan di sini kita penggunaan day tower speaker atau satellite speaker di PMA 9526 ini memiliki tower speaker yang cukup tinggi juga, terus ada perpaduan dari suara middle dan suara tweeter. Jadi di sini juga ada airflow-nya juga supaya menghasilkan suara dari middle dan vokalnya juga treble bagus. Di sini ada dua speaker, cuman yang speaker ini enggak bener ya, guys. Speaker effect. Jadi cuman yang asli itu suara apa speaker 1 sama speaker nomor 2 dari atas. Kalau yang bawah buat airflow-nya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan untuk PMA 9507 X9526 tower. Jadi penasaran seperti apa untuk kualitas suara yang dihasilkan untuk PMA ini? Kita akan coba cek sound. Dan sebelum kita coba cek sound, kita akan setting-setting dulu dari bass sama treble-nya supaya kita dapat suara terenak yang ada di PMA 9507 dengan satelit TV ini. Kita coba nyalakan untuk bass on-nya dan kita langsung cek sound aja. Keinginan,
kita coba dari PMA 9507 dengan kita padukan dengan satelit speaker dari PMA 9526, hasil yang dihasilkan atau dikeluarkan untuk speaker ini sih lumayan memuaskan banget. Jadi menurut kita dari segi bassnya memang 9507 tidak usah diragukan lagi, karena dia memakai subwoofer yang gede dengan spesifikasi ukuran outputnya 150 RMS. Itu menghasilkan suara dentuman bass itu yang cukup mantep banget, cukup kerasa banget dengan kelas speaker mid atau speaker kecil. Tapi sedangkan speaker kecil ini PMA 9501 cukup memenuhi kebutuhan kalian bermusik di dalam rumah. Jadi bassnya tuh lebih kerasa banget, apalagi dipadu dengan suara tower speaker dari PMA 9526 yang memiliki karakter suara vokal dan karakter suara tipe yang cukup bening banget, sehingga suara yang disekalkan cukup balance. Jadi suara bassnya kuat, suara mid middle-nya kuat, dan tak lupa untuk suara triple-nya juga kuat. Jadi digunakan untuk beberapa genre, beberapa part lagu, ini cukup kena banget sih. Bassnya kerasa, triple-nya kerasa. Mungkin next-nya kita akan coba buat karaoke sih, seperti apa hasilnya. Untuk PMA 9507 ini kita gunakan karaoke dengan menggunakan tower speaker yang memiliki karakter suara vokal sama karakter triple yang cukup mantep banget. Oke? Okay? Menurut kalian seperti apa? Silahkan komen-komen di kolom komentar di bawah, geng. Seperti itu, oke? Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga membantu teman-teman dalam mencari referensi speaker atau coba-coba. Oke. Follow juga Instagram kami di mediareview.official. Terus subscribe channel ini supaya bisa berkembang lebih besar lagi. Sekian dari kita. Sampai jumpa di next video.